Hey guys, welcome back to Rob Toys dengan Robby di sini. Ini hari saya mau ajak teman-teman untuk unboxing dan review figur CD Toys Iron Man Mark 43 dari Avengers Age of Ultron. Oke, kita lihat sekeliling boxnya dulu ya guys. Seperti yang gue bilang dari review gue yang sebelumnya, sekarang uh, dia punya desain boxnya beda guys. Mulai dari Mark 50 dan terakhir War Machine ya. Jadi sekarang gambar art covernya itu full di depan. Jadi bukannya bukan dari tengah lagi, tapi dari samping ya. Oke, kita mulai sekarang guys. Kita lihat sekeliling boxnya dulu guys. Keren gak guys gambar art Covernya, waduh, mantep banget. Nah, mungkin teman-teman ada yang baru pertama kali koleksi CD Toys ya dan pengen, pengen tahu uh, CD Toys ini uh, KW atau bukan? Bukan ya guys. Jadi CD Toys itu license ya. Jadi ada stiker Disney di depannya. Oke. Okay. Nah, ngomong-ngomong, teman-teman yang udah koleksi CD Toys berapa tahun ini tahu nggak singkatan namanya CD Toys? Nah, ini guys, CD Toys itu namanya adalah Sondong Toy ya. Oke. Okay. Jadi ada namanya di sampingnya guys. Oke. Okay. Lanjut kita lihat keliling boxnya. Ini tampak sampingnya, oke ini tampak belakangnya ya, oke depan dan kayak gini guys. Nah ini yang gue bilang guys, CD Toys itu dengan uh, mainan yang figurnya <coughs> harganya 300 ribuan, bisa boxnya itu yang sekeren ini guys, compact banget kayak box HP gitu ya. Oke kita lanjut, kita buka aja guys, jadi bukanya sekarang ke samping, bukan dari tengah lagi ya, nah ini dia guys. Gue baru sadar ternyata ada satu lagi perubahan ya guys Biasa kalau kita habis buka boxnya itu ada satu lapisan penutup lagi kayak gini guys Nah itu sekarang udah nggak ada ya Nah di belakang lapisan penutup ini Ada juga keterangan untuk cara pasang dia punya uh, base dan stand ya Oke itu dia satu-satu perubahan lagi Sekarang kita keluarin guys Jadi ada dua lapisan Satu lapisan atas itu untuk figurnya Dan di bawahnya ada dia punya aksesoris Nah Uh, terus terang gue agak-agak was-was dalam uh, mau review Mark 43 ini ya Terus terang gue agak kecewa dengan uh, CD Toys Iron Man Mark 42 Nah 42 dan 43 itu kan bedanya tipis banget ya guys Cuma beda kombinasi warna ya Kalau di 42 itu banyakan goldnya Kalau di 43 nya itu uh, banyak kameranya Nah kalau teman-teman pengen tahu kecewaan gue yang kayak gimana Teman-teman bisa lihat review gue Mark 42 ya Oke sekarang ini gue keluarin dulu semua guys Terus kita lihat dengan lebih detail ya Teman-teman yang mau beli CD Toys Iron Man Mark 43 ini bisa beli di Tokopedia-nya Galaxy Toys Indonesia dan di Hobby Mokit 118. Jangan lupa follow juga mereka punya Instagram ya guys. Jadi kalian bakal update terus kalau Galaxy Toys dan juga Hobby Mokit ada buka PO figur-figur keren kayak CD Toys Iron Man Mark 43 di depan kita ini. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau Rob Toys ada video baru. Kita total dapat 4 pasang tangan ya guys dan 2 pasang efek ya untuk tangan dan kaki. Untuk tangan-tangannya kita dapat uh, relax hand, tangannya lagi ngepal, untuk repulsor handnya ada dapat 2 macam guys bedanya ini guys nah ini satu tangan yang nggak usah pakai efek sama satu tangan lagi yang ada bolongan buat pasang efeknya ya jadi untuk pasangnya gampang guys efeknya kita tinggal colok ke tangan kayak gini aja ya nah jadi tergantung selera nih guys kalau mau pose pose kalian lebih suka yang pakai efek ini atau tangan yang ada warna repulsor-nya gitu ya nah sekilas coba kita lihat uh, dia punya penjok di tangannya guys lihat dari bagian dalamnya detailnya bagus ya nggak ada yang aneh-aneh sama penjoknya nah semoga nanti di bagian bodinya juga paint perfect guys selain desain boxnya yang baru base sama stainnya juga udah beda guys kalau dulu base sama stainnya itu warna clear plastik ya sekarang warnanya black gue lebih suka dan yang paling penting adalah dia punya tiangnya sekarang jepitannya pakai pegas guys ini gue demen banget karena selama ini kan harus manual ya kita pasang ke figurnya ini dengan pegas gini jepit figurnya mantap banget guys oke kita lihat sekilas dia punya base nya guys tulisan Marvel Studios Avengers Age of Ultron Mark 43 ya mantap oke ini gampang banget ini kita tinggal colok ke stainnya Oke, okay, terus dia punya stand, kita tinggal colok lagi ke base-nya. Nah, jadinya kayak gini guys. Sebelum kita lihat figurnya dengan lebih detail, mungkin teman-teman ada yang baru mulai mau koleksi CD Toys ya, yang pengen tahu CD Toys Iron Man itu tingginya berapa ya. Oke, okay, tinggi figur ini 18 cm guys. Nah, oke, okay, sekarang kita lihat figurnya guys. Coba lihat, dengan lebih close up. Gimana menurut kalian? Waduh, seperti biasa. CD Toys cakep banget, guys. Figur dengan harga 300 ribuan bisa sedetail ini dan penjobnya bagus banget. Mantep banget. Nah, tapi gue ada satu yang langsung kecewa, guys. Ternyata ada satu kekurangan di figur CD Toys Mark 42 lanjut ke Mark 43 ini. Ada satu desainnya yang salah, guys. Apa itu? Ini, guys. Coba lihat. Ada gap di antara shoulder pad-nya dan tangannya ini bener-bener mengganggu banget guys karena ini di figur lain Mark 43 itu enggak ya oke sekarang kita coba lihat perbandingannya dengan figur gua yang Hot Toys Mark 43 ayo ready guys nah ini kalian lihat ya ada gap antara shoulder-nya ya dan ini dia figurnya coba kita lihat dengan lebih close up guys tuh coba lihat guys shoulder pad-nya itu turun guys jadi menyentuh dia punya lengan ya oke itu banget bedanya guys coba kita lihat fotonya yang lain nah coba lihat nih guys tuh Bener kan, antara ini sama tangan itu turun guys, at least nutup lah gapnya Nah, di CG2 ini dari MA42 dia nggak perbaikin guys Jadi coba lihat, ada gap kurang lebih ada setengah senti gini guys Aduh, ini bener-bener sangat-sangat bikin sakit mata guys Coba lihat tuh kan. Aduh, sayang banget nih guys. Padahal ini kan kayak ada satu part yang kurang gitu loh guys. Jadi bener-bener gapnya itu bener-bener kelihatan banget. Nah, itu satu kekurangan dari Mark 42 lanjut ke map 43 ini ya. Oke, sekarang kita lanjut penjoknya. Waktu itu gue juga kecewa dengan penjoknya map 42. Karena waktu itu kan yang map 42 itu kan goldnya lebih banyak dari merah ya. Sedangkan goldnya itu bener-bener mendok banget. Sedangkan di figur Hot Toys itu goldnya itu lebih mudah nah sekarang untungnya ke 43 ini karena 43 43 ini e, warna merahnya lebih dominan jadi goldnya nggak e, terlalu mengganggu guys nah sekarang kita lihat penjupnya dia punya sama dia punya warna goldnya sebetulnya agak mendok kalau di hotel itu lebih mudah ya ini juga mendok tapi karena dia warna merahnya lebih dominan jadi nggak terlalu mengganggu ya nah sekarang kita lihat penjupnya dulu guys dari bagian kepala oke okay, semua aman nih guys bagian badan sama tampak belakangnya paint jobnya rapi banget mantap banget guys jadi kesalahan ini mark 42 nggak ada di mark 43 ini ya waktu itu mark 42 itu catnya agak melebar gitu terus ada paint job yang defect guys di bagian pahanya ada chip gitu ya pak uh, ya di sini nggak ada guys jadi paint jobnya kekhawatiran uh, gua cuman satu yang nggak ini ya satu gap ini dia nggak perbaikin tapi kedua di paint jobnya dia perbaikin ini lebih rapi guys sekarang kita lihat di lebih close up lebih detail guys dia punya head sculpt mantep banget guys dan dia juga warna dia punya karakter bagus kelihatan gitu ya oke warnanya warna matanya sayang banget guys harusnya dicat lebih pu uh, warna putih ya jadi kayak berasa nyala ini masih nggak terlalu masih lebih ke arah hitam guys tapi penjoknya dia bagian kepalanya mantap banget detail kepalanya juga keren banget guys nih di bagian dia punya uh, dada mantap bagian detailnya di bagian pinggang juga keren banget guys ya penjoknya bagus bagian pahanya Keren banget. Detail-detail penjoknya benar-benar bagus kali ini. Gak seperti di Mark 42 ya. Oke, habis ini lanjut aja kita langsung lihat dia punya artikulasi guys. Kita mulai dengan artikulasi di bagian kepalanya ya guys. Coba kita lihat mendongaknya. Sampai sekarang belum diperbaikin ya. Jadi maksimum segitu guys. Oke, untuk nunduknya kayak gini. Oke, untuk ke samping. Oke, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang untuk artikulasi tangan. Ini bagian lengannya bisa ditarik keluar guys. Oke, okay, ini agak keras masih baru, guys. Oke, okay, jadi tangannya ada dia punya butterfly joint, guys. Oke. Okay? Terus di bagian bicep-nya juga ada artikulasi, terus di bagian sikunya mantep. maksimum segitu ya. Terus ada artikulasi di bagian ball joint di tangannya, guys. Oke, okay, sekarang untuk artikulasi tangan kalau dinaikin 90 derajat. Nah, ini sama dengan makam patua bentuk, guys. Karena dia punya shoulder pad ini bentuk sama dia punya pundak ya. Jadi, kita harus masukin dia punya uh, shoulder pad ini ke bagian dalam jadi baru kita bisa angkat tangannya setinggi ini ya. Oke. Okay. Kita keluarin lagi, harus hati-hati ya guys, jangan sampai bikin lecet catnya guys. Oke, okay, untuk artikulasi di bagian badan, ini uh, top half-nya itu bisa diangkat, dia punya dada ya. Oke, okay, setelah diangkat itu jadi arti artikulasinya membungkuknya kayak gini. Oke, okay, sama ke belakangnya kayak gini, tapi kalau ke belakang jangan ya guys, karena bakal kelihatan bolong guys. Oke, okay, sampai sekarang juga udah 2 tahunan berarti ya, figur itu tidak ada artikulasi di bagian pinggang. Makanya mereka agak malas nih perbaikin mold badannya ya. Oke, okay, untuk artikulasi di bagian paha, seperti biasa ini bisa ditarik turun guys. Oke, okay, jadi nanti bakal lebih leluasa ya. Terus dia punya artikulasi di bagian dada, uh, sorry, di bagian pahanya. Setelah ditarik turun ini, ke depannya jadi maksimum, coba, maksimum segini guys. Oke, okay bisa dipasang pasang dikit tapi harus hati-hati jangan sampai ngelecetin dia punya cat. Oke ke belakangnya kayak gini ya. Oke ke sampingnya guys. Ini setelah dibuka dua-duanya turun maksimum segini ya guys. Oke ini kalau kalau teman-teman mainin ini punya tangan sama kaki, kalau tiba-tiba copot jangan khawatir ya tinggal masukin lagi ke dia punya joint ya. Oke untuk artikulasi di bagian lutut sama dengan sikunya mantap banget ya. Oke sekarang artikulasi di tapak kaki. Oke, okay. ini menjinjinya kayak gini ya. Nah, ini samalah dengan figur-figur sebelumnya ya, bisa miring juga. Nah, ini yang gua agak-agak kaget kemarin ternyata di War Machine itu kaki bagian kakinya nggak bisa gerak kayak gini ya. Jadi bagian War Machine itu uh, artikulasi di bagian kakinya kalah dengan figur-figur Maxi uh, di apa Siditos yang lain nih. Gue baru inget, guys. Ternyata gue punya Iron Man Mark 43 merek King Arts, ya. Ini skala 1 9. Nah, ini gue bisa tunjukin apa problem di tangannya, guys. Nah, kalian lihat ini gapnya yang di tangan CD Toys gede banget. Ternyata kayak gini harusnya, guys. Jadi, bukannya gapnya kegedean. Jadi, CD Toys itu ada kurang satu part lagi yang warna silver di atas lengannya, guys. Ini kalian lihat. Jadi, ada satu bagian lagi silver di atas lengannya, ya. Nah, ini kosong guys. Jadi langsung kelihatan dia punya tulang rangka di bagian dalam ya. Itu yang bikin kenapa dia kita berasa dia punya gap antara dia punya shoulder sama dia punya lengan jadi bolong gitu. Nah, ini baru kelihatan jelas guys. Ternyata ada satu part yang kurang ya. Coba kalian lihat ini. Nah satu alasan kenapa teman-teman harus punya CD Toys Iron Man Mk43 ini. Karena katanya CD Toys bakal bikin dia punya hook buster guys. Waduh gak sabar jadinya. Nah untuk sementara ini gue perbandingin dengan 30 0 punya hook buster ya. Karena ada teman yang nanya tolong bandingin dong uh, CD Toys Mk43 ini dengan 30 0 punya hook buster. Jadi pengen tahu skalanya masuk apa enggak. Nah gimana menurut kalian? Gue bilang sih skalanya masuk aja ya. Mantep banget ya ini untuk sementara, display-nya kalau gini keren banget nih guys. Nah, satu alasan juga kalau teman-teman udah punya 30 Buster dan teman-teman malas beli dia punya Mac 43 karena mahal ya, harganya itu 1.5 juta guys. Nah, kalian bisa beli CD Toys Mac 43 karena menurut gua display-nya untuk scale-nya masuk nih. Nah, abis ini gua juga bakal coba guys. Kalau Mac 44 nya 30 ini kita buka, kira-kira masuk gak ya? Mac 43 CD Toys ini nah guys ini trisiro Hubaster dadanya gue udah buka gue rencana masukin uh, figur siditos mak 43 ke dalamnya seperti kalian tahu ya di trisiro Hubaster ini mak 43 nya cuma perlu setengah badannya guys jadi kalau kalian pernah lihat review trisiro Hubaster ini trisiro figur trisiro mak 43 nya itu bisa dibagi dua dadanya kita bisa masukin tapi sebelumnya kita harus copotin tangannya ya nah ini guys coba kita tunjukin guys nah ini 43 kalian, ini gue udah cabut ya 43 itu cuma ball joint aja nyambung ke setengah badannya ya ini teman-teman tinggal tarik aja, copot kayak gini nah sekarang, nah tapi sebelumnya kalau teman-teman mau perfect lagi teman-teman harus copotin setengah tangannya ini guys ini kalau gue paksa mungkin bisa copot tapi gue belum berani ya, gue baru berani cuma untuk copotin setengah badannya guys nah ini kalian lihat oke, jadi kita bakal taruh setengah badannya CD Toys ke dalam 3-0 coba lihat ya guys Nah guys, tuh guys, masuk guys. Jadi ternyata, jadi ini pakai hemat guys. Kalau teman-teman malas beli tri punya mang 43 yang harganya satu setengah juta, teman-teman bisa beli CD itu es 43 yang harganya tiga ratus ribuan buat display untuk di dalamnya taro mang 43 di dalamnya hub Nah kayak gini guys, keren nggak, guys? Jangan lihat tangannya guys, tangannya jelek. Jadi teman-teman kalau mau perfect yang gue bilang tadi, teman-teman harus paksa buka ini guys. Ini menurut gue pasti bisa keluar guys. Ini cuma sistem ball join aja kayak di uh, bagian tengah badannya ini ya jadi biar perfect ini dicopotin dua terus tangannya ditaruh di ke bawah gitu ya tangannya ke bawah terus ini baru masuk ke dalamnya guys waduh wow, itu bakal keren banget guys Nah, sebagai penutup, ini dia guys, paket hemat. Kita pakai CD Toys rm 43 lagi terbang keluar dari 30 Hookbuster. Jadi teman-teman yang mau pakai temat kayak gue ya, kak mau beli 30 punya Mang 43, kita bisa pakai Sidito SRM 43 untuk lengkapin 30 Hookbuster. Oke, okay, sekian dulu review Rob Toys kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah jadi penonton setia Rob Toys Channel. Semoga informasi mengenai CD Toys Iron Man 43 ini berguna dan menghibur teman-teman semua di rumah. Thank you for watching and I'll see you my next video. Bye-bye! Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.